Kunjungan Buati Kabupaten Bandung Haji Dadang Nasir dan dikawal iringan komunitas motor Roya Envy 350cc bersama Kepala Dinas dalam rangka silaturahmi dan peresmian RSUD Laswi yang bertempat di Jalan Majalaya di parkiran Gedung Alam Manda yang dihadiri oleh Ibu Direktur, perwakilan Komite Medik, dan Wakil Direktur bersama struktural RSUD Laswi. Bapak Haji Dadang M. Nasir, S.I.P., M.I.P., yang terhormat Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Haji Marlan, S.I.P., M.S.I., yang terhormat para kepala dinas dan kepada para camat atau yang mewakili, kepada seluruh jajaran rombongan dari Bapak Bupati Bandung yang telah hadir pada kesempatan ini, yang terhormat para jajaran struktural di RSUD Majalaya serta segenap Civitas Hospitalia yang kami banggakan di RSUD Majalaya. Kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu para jajaran struktural di Rumah Sakit Majalaya ini yang hadir pada kesempatan ini, diawali dengan saya sendiri pada saat ini mendapatkan amanah PLT Direktur Utama Rumah Sakit Majalaya, saya Dr. Yuli Irnawati. Kemudian Wakil Direktur Bapak Dr. Andes Ruhiat MM, silakan berdiri bila yang saya sebut. Ya. Kepala Bidang Pelayanan Medik Dr. Budita MM, Bapak Deni Rahmadi Barkah Esos MSI, Kepala Bagian Program Humas dan Reka Medis Bapak Agus Heri Zuhari SKP MAP, Bapak Kepala Bagian Keuangan Dadi Karsadi SH MSI, Bapak Dr. Dadan Hermawan, Kasih Pengembangan Mutu Pelayanan Medik, Kasih Pelayanan Medik Dr. Ismet Ismail Suni, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik Dr. Diah Wijaya Putri Utami, Kasih Pengembangan Mutu Penunjang Medik Haji Dadang AMK Esos MM, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Haji Wawan Siswanto, Kasih Pengembangan Mutu dan Pelayanan Keperawatan. Dalam rangka peresmian RSUD Laswi Kabupaten Bandung, Bapak Bupati Kabupaten Bandung memberikan suvenir bagi yang akan menjelang pensiun. Dan staf yang berulang tahun, pihak dari RSUD Laswi Kabupaten Bandung memberikan cenderamata kepada Bupati yang sebentar lagi akan berakhir masa bakti sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Ini Pak, 1, 2, 3. Dalam kesempatan pidato yang disampaikan oleh Ibu Direktur Dr. Hajah Yuli Irnawati Musjasari MM, sangat apresiasi terhadap dukungan kebijakan pemerintah pada pengembangan sarana-prasarana RSUD Laswi Kabupaten Bandung. Adapun apabila dalam menjalankan tugas kurang optimal, mohon Bapak Bupati berkenan memaafkan segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan kepada kami, support dalam berbagai bentuk, dapat kami terus pertahankan dan kembangkan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung. Besar sekali rasa terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak atas semua yang telah Bapak berikan kepada kami. Di dalam kami berkinerja, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, baik secara pribadi maupun kedinasan, atas segala kegiatan kami yang dirasa kurang berkenan bagi Bapak yang penuh dengan kekurangan. Untuk itu, kami memohon tetap arahan dan bimbingan Bapak untuk kemajuan Rumah Sakit Majalaya ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari perjalanan saya selama 2 dekade, 2 periode, 10 tahun saya berjalan memegang amanat rakyat Kabupaten Bandung, tentu orientasi pembangunan terfokus kepada tiga indikator, yaitu IPM yang di dalamnya kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.
Siapa pemenangnya teh? Di Kabupaten Bandung, tim Hada City mengembangkan.